dalam tiga pidana ini sampai saat ini yang bersangkutan adalah objek yang diperdagangkan. Jadi korban. Jadi kemungkinan dia untuk dijadikan tersangka itu gimana? Tanya langsung. Cukup ya, rekan-rekan ya. Terima kasih. Dalam tiga pidana ini sampai saat ini yang bersangkutan adalah objek yang diperdagangkan. Jadi korban. Jadi kemungkinan dia untuk dijadikan tersangka itu gimana? Tanya langsung. Cukup ya, rekan-rekan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.